Yo coy, balik lagi bersama gua dan kali ini gua bakal unboxing lagi ya. Dan barang yang bakal gua unboxing kali ini adalah si Draconic atau King Lion Buster ya. Draconic Buster atau King Lion Buster. Kenapa? Atau kemarin kan gua udah bilang, tuh, biarpun di sini kelihatannya dua, tapi base-nya tuh tetap satu coy. Yang dua itu cuman kepalanya doang. Ntar kita bakal tunjukin ya. Nih kita langsung buka aja busnya di sini. Ini karena busnya gede, ntar paling detailnya kita detail busnya kita bahas di blank screen aja ya. Oh ini juga sama nih cuy, ada 3 solatif ya. Kenapa ada 3 solatif semua ya? Apa gara-gara Christmas kali? Mantap. Langsung buka aja detail dusnya ntar ya, kita di blank atau blank screennya. Wow, mana manual ini? Oh ini seperti biasa yang dicari di channel Aryan Black memang pertama pasti manual. Karena gua pake masanginnya ntar takut sih kalau nggak lihat manual. Ini udah segini aja nih. Tuh, terlihat plastisinya ini ada basic King Lion. Dan ini punya si Draconic atau kepalanya Red Dragon. Ini ada satu buat bracelet atau gelang. Nah, loh. Dan ini base utamanya si Draconic Booster ya. Tuh. Ini lu pada kalau misalnya bukan sejadul kayak gua pasti ingetnya Ryuki gitu. Alah, masangnya kita langsung di black screen aja ya, tanpa basa-basi, langsung lanjut aja. By the way, ini udah kosong, cuma dapat 4 partisi aja nih, ini 2 dan kepalanya juga 2. Oke, tanpa basa-basi, langsung lanjut aja ke bagian berikutnya cuy, buat detail ya. Woi. Oke, kita bakal bahas detail box-nya dulu ya. Tadi kan barangnya udah gua unboxing nih, box depannya kayak gini. Sini ada si Draconic Knight, ada King Lion Daisenki, ini ada Draconic Buster dan King Lion Buster ya. Tuh, di bawah kayak gini. Sebelah kirinya ada King Lion Daisenki. Dan sebelah kanannya ada Draconic Knight. Oke, dan belakangnya ada Lamdo Alangina. Bohong-bohong, si Kento nggak dapat. Setidaknya belum dapat form ya. Belum dapat form upgrade kayak mereka gitu yang Wonder Rider rookie-nya gede-gede gitu ya. Ini bisa dilihat, ini screenshot aja. Ini sorry-sorry aja ya kalau misalnya gambarnya kurang jelas, ini pakai kamera ultra wide dari HP. Soalnya kalau kamera wide itu nggak masuk deh ya. Kalau kamera wide. Nih, atasnya begini aja. Nih. Oke, untuk isi bukan isi sih, luaran. Luaran boxnya itu aja, kita langsung lanjut ke bagian berikutnya, kuy. Oke, untuk isian Draconic Buster atau King Lion Buster-nya kayak gini aja ya. Ini dapat 4 partisi ini aja, ini buat gelang. Bisa dilihat sendiri. Ini ntar dimasukin ke ini nih. Ini base nih ya. Nah ini tuh yang uniknya tuh nih, tombol on off nya tuh ada A, X, B. X tuh mati, A tuh ke si Draconic Knight dan B tuh ke si King Lion Daisenki ya. Tuh. Tuh. Oke, kanan kiri jadi kayak mirip CSM Blade Absorber kalau nggak salah. Bisa buat Garen, bisa buat Blade juga.
coba ke kiri. Kita coba kasih Dragonic Buster aja ya. Kalau si ini, kalau si King, oh kalau King Bars ya, kalau misalnya si Dragonic Spicy. Anjay. Ini ya baterainya ada dua, baterai jam juga ini. Cinta banget ya Kamen Rider Cyber pakai baterai jam gitu. Ini buat triggernya gitu sih. Tuh. Fokusnya malah ke tangan gua anjay. Ininya kagak ada, kosong. Tuh, ini kayak gini. Coba nyalain dulu. Habanero reading ya. Coba kalau si King lain. Kalau si King Lion splash reading ya. Nah, terus di ininya ini di bawah handle-nya gitu. Dia kayak ada logo pedangnya gitu ya. Ini kalau nggak salah bisa dipakai scan ke second kayak Ken Reka gitu sih, second Nagare juga bisa. Ya, itu ininya. Handle-nya ada tulisan-tulisan kayak gini. Ini kayak gini aja. Kita langsung masukin aja ya kepala si Dragonic Buster dulu awal-awal ya. Nah, tuh. Tuh, ya. Ditekan juga sama yang cuman spicy doang ya. Udah gitu ditekeninnya nggak ada suara macem-macem lagi. Jadi sampai 3 reading doang ya. Kita coba dari 1 reading dulu. Flame spicy ya. Kita coba kedua. Niku spicy. Niku spicy atau apa gitu ya. Kita ketiga nih. Yang ketiganya Dragonic Spicy. Nah, sekarang kita bakal coba Wonder Rider Book yang gede, yaitu si Dragonic Knight. Alah, ini kepinginin dulu dah, mengganggu sekali kau. Nah, posisi ini gimana nih, masa gini sih? Itu tadi ininya Habanero Reading ya. Ininya Dragonic Hot Spicy. Coba kita 3 kali si Habanero Reading ya.
Dia masih tetap habanero hot spicy doang ya sekali ya. Sekarang kita coba 3 kali. Sekali sama 2 kalinya sama nih. Itu tadi Dragonic naik on the book-nya gak gua nyalain ya. Karena takut boros baterai. Sekarang kita coba baterai dicabut. Kita coba scan ke second subscriber ya. Spesial Kanzen Dokuha Isen. Nah, kalau si Saber tuh Kanzen Dokuhanya justru dari ininya ya. Nggak kayak si kemarin si Angkukuin Kurayami yang nge-scan Wonder Rider Book Dragonic Knight. Kita coba 3 kali. Nah, dia malah cuman gak ada spesial naruhodo ya. Ya, kita bakal lanjut ke si King Lion Dyson Ki atau King Lion Buster ya. Oke, depan kalian udah ada King Lion Buster ya. Sekarang kita bakal coba tes soundnya. Oh, ininya lupa belum dipindahin ke sini. King Lion Buster. Gini ya, dia singa. Kalau si Saber kan tadi naga ya, sesuai hewannya masing-masing aja tuh. Kalau Saber naga. Sekarang kita langsung bahas King Lion aja ya. Nah, dia tuh bars. Kita bakal coba scan satu Wonder Rider Book dulu ya. Scannya gue pakai Brave Dragon aja deh, karena Lion Senke-nya ada di dus cuy. Gue malas ngeluarinnya sumpah. Coba kita 2 kali. Mix burst ya. Yang keduanya. Tansan Barsto ya ininya yang pertama, terus yang kedua two readingnya tadi mix burst, terus yang ketiga coba break ini gandeng. Yang ketiganya Lionic Burst ya. Sekarang kita coba ke si Dragonic Knight Wonder Rider Book, karena Wonder Rider Book Lion Senki-nya masih OTW aja nih. Kayaknya kalau misalnya lebih dari tanggal 23 bulan tahun depan aja ya. Gue soalnya mau liburan cuy. Pekerja mah butuh liburan cuy, beda lah. Anjay curhat. Karena sama aja. Ini ngebaca buku gede. Nih gua sumpel ininya biar enggak kedengaran suara Dragonic Knight ya. Kita fokus suara si ininya aja ya.
Dia bilangnya splash reading ya. Dan pas ditekan ini Lionic full burst tuh. Oke. Kita langsung lanjut scan ke second short driver. Sama-sama Kanzen Dokuha Isen ya, sama aja ya ternyata ya. Oke, segitu aja unboxing plus review Dragonic Booster atau King Lion Boosternya. Kalau menurut gue sih ini item gak penting-penting amat ya buat dibeli ya. Paling kalau misalnya yang beli ini tuh buat referensi bikin kostum cosplaynya aja sih. Kalau misalnya kayak buat ini kayak kalau misalnya kayak buat kolektor gitu juga bisa. Cuman kalau buat yang kolektor-kolektor esensial mending beli Wonder Rider booknya aja gitu, lebih lebih bagus gitu itemnya ya, lebih soundnya juga lebih enak didengar ya ketimbang misalnya si ini cuman spicy dan ini bersan doang gitu lah. Soalnya dipakai juga buat orang dewasa tuh nggak bisa cuy, ini kekecilan tangannya. Bisa sih sebenarnya, cuman nggak bakal, kalau buat cosplay itu nggak bakal bisa karena kan ini belum pakai sarung tangan nih, cuma pas banget tuh kalau nggak pakai sarung tangan ya. Kalau cosplay kan dia pakai sarung tangan lagi, nggak bisa ya. Jadi kayak yang beli ini tuh paling cuma buat ngambil detailnya aja gitu buat kostum cosplay. Ini naon ini rengit kok. Jadi yang beli ini kemungkinan besar sih buat kayak nge-scalp atau bikin detail buat kostum cosplaynya ya. Ini tuh referensinya. Soalnya kan kostum full setnya pasti ada ininya gitu. Dan buat suara-suaranya masing-masing ada 3 combo dan 1 special combo di scan menggunakan si Dragonic Knight atau King Lion Wonder Rider Book ya. Dan si ini itu spicy, ini bass. Dua-duanya 3 kali dan sistemnya malah jadi ribet gitu menurut gue ya, kayak Hisatsu di Onjuken Susune Pusukan Hayate atau si Dogoken Gekido yang Wonder Rider Book-nya diteken-teken gitu cuy, bukan dibaca gitu. Sebenarnya gue kayak kurang seneng aja gitu item-item yang Hisatsunya kayak gitu. Kadang soalnya ininya nyebutin tapi ininya nggak pencet jadi Brave Dragon gitu sih. Gue lebih ke selera gue sih, kayak Hisatsu, item-item saya bilang Hisatsu di tekan-tekan gitu kayak ribet cuy biasanya. Oke, segitu aja unboxing plus review di channel Aryan Black tentang Dragonic dan King Lion Buster. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga King Lion Senki datangnya sebelum liburan ya. Jadi gue liburan tuh tenang gitu, gak ditanya-tanyain anjir. Biarpun yang nanya paling sampai 10 orang doang nih kalau di IG gitu biasanya. Ya cuman rada ini juga cuy. Kalau misalnya ada kan gas aja gitu loh. Oke, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan banyak debat. Dan ciao.